bencana kembali terjadi di Indonesia. Kali ini menimpa warga Kabupaten Garut dan Sumedang yang menjadi korban bencana banjir dan longsor. Selasa 20 September 2016, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat ketika warga sedang terlelap. Banjir bandang dari luapan sungai dan anak sungai Cimanuk menghantam pemukiman warga. Arus deras yang meluap melulu lantahkan kawasan padat penduduk di Garut. Warga yang tertidur tak bisa menyelamatkan diri. Sebelum banjir, sebagian besar wilayah Garut dilanda hujan lebat sejak pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hingga tadi malam, 16 korban jiwa ditemukan dan 18 lainnya masih dinyatakan hilang. Terkait dengan bencana alam yang di Garut, yang perlu kami jelaskan dari sisi kami. Kami sudah BMKG, kami selaku BMKG itu sudah mengeluarkan peringatan dini. Sejak minggu yang lalu sampai hari ini pun juga sudah peringatan dini kami keluarkan. Tanggal 16 kita berikan peringatan dini, terjadi bencana sebetulnya longsor di Malangbong. Jadi di sekitar Garut juga sebetulnya. Dan beberapa wilayah di Jawa Barat juga terkenang atau banjir. Dari sisi itu kami melihat dari persistensi, konsisten dari datanya itu dari tanggal 19 juga tanggal 22 untuk mengupdate kondisi itu. Dari kondisi itu pun itu tampak bahwa wilayah Jawa Barat masih cukup signifikan. Maka kewaspadaan daerah-daerah yang menjadi langganan banjir atau genangan, waspada longsor, pohon tumbang, banjir bandang, dan jalanan licin. Itu yang sudah kami berikan. Untuk 1 hingga 3 hari ke depan, potensi hujan masih ada, lebih didominasi ringan sedang, hanya beberapa tempat lokasi yang dimungkinkan lebat. Hujannya antara menjelang sore sampai dini hari, antara itu. Tadi aku baru sampai dari Lubuk Linggau, dapat berita tersebut aku langsung calling nenek aku yang ada di sana. Kebetulan tinggalnya di Bajo Resmi. Itu bikin aku worry banget sih sebenarnya. Tapi aku langsung telepon keluarga, mama segala macam, gimana Nin gitu, gimana keadaannya keluarga di sana, karena banjirnya bandang kan. Aku takut banget, aku pernah ngalamin banjir bandang dulu sampai tembok rumahku tuh ke bawah hanyut sama air saking gedenya gitu loh. Jadi makanya aku khawatir. Sampai detik ini belum ada kabar karena aku belum callingan lagi sama keluargaku yang di Bandung, ada mama bapak. Tapi kalau papa sih kan itu nenek dari papa, langsung konfirmasi ke keluarga yang di Cimahi untuk bisa tahu kabarnya. Mungkin di sana lagi listrik lagi dimatiin apa gimana, pokoknya sinyal kurang jelas deh. Jadi papa mamaku juga mau ke sana, aksesnya susah karena di Bandung di daerah Dayakolot juga banjir. Jujur saya baru tahu berita ini, saya dan keluarga turut berduka cita atas bencana ini. Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa segera mengevakuasi, bisa segera memberikan pelayanan terbaik untuk para korban. Tapi gimana pun juga ini sebuah pelajaran untuk kedepannya biar lebih prepare, sedia payung sebelumnya terhadap bencana ini. Mudah-mudahan nggak berkelanjutan dan siaga terus gitu.